Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Chaos Channel di sini. Iya teman-teman, untuk hari ini, hari Senin Pon tanggal 12 April 2021, saya berada di Pasar Hewan Sukorjo teman-teman. Ya, dan ini ada kambing-kambing PE Babonan. Ini khususnya punya Kang Hamzah teman-teman. Ya, Kang. Ya. Berapa ekor untuk hari ini yang dibawa Kang Hamzah? Yang dibawa 6, Bos. 6 ekor? Iya, Bos. Ini babonan semua ini, Kang? Iya, babon itu sama itu ya. Ya, ini udah laktasi berapa kali rata-rata, Kang? Itu 2 kali. 2 kali. Itu 1 3 kali. Oke, kita review satu persatu ini, Kang. Iya. Yang ini berapa kali? Ini 2 kali. 2 kali itu. Ini sudah ngelahirin 2 kali, teman-teman. Babonan PE. Ini kayak gini. Kita lihat untuk pasungannya kayak gini. Ini harganya berapa, Kang? Minta berapa, Kang? Itu minta 3,5. 3.500 ya. Kang Hamzah minta 3.500. Ini yang ini, teman-teman. Kemudian yang itu, Kang? Yang itu sama ini, Bos. Sama. 3.500 juga. Ini 3.500 juga. Sudah laktasi berapa kali yang ini? Yang ini 3 kali. 3 kali. 3 kali kalau yang ini, teman-teman. Ini pasungannya, harga 3.500. Cukup lumayan ini teman-teman. Ini gede juga. 3.500. Yang lainnya mana, Kang? Itu. Kita lihat ke sana, Kang. Yang mana, Kang? Kita lihat, Kang. Yang itu ada itemnya. Yang ada itemnya. Iya. Tuh. Oh, ini Kang? Ya. Yang ini. Ya. Ini laktasi berapa kali? Satu kali. Satu kali, baru satu kali ini teman-teman, masih muda. Ini harga berapa yang ini, Kang? Yang itu 38. 38, 3.800 yang ini, teman-teman. Babonan-babonan punya Kang Hamzah. Oke, harga 38 seperti ini bentuknya. Baru laktasi satu kali. Laktasi satu kali, harga 3.800. Kalau yang ini, Kang, kita pindah ke ini, Kang. Laktasi udah 4 kali paling. 4 kali, paling enggak 4 kali ya. Nah, ini 36. 36. Yang ini lebih besar tapi lebih murah, Kang, ya. Iya. Lebih murah, lebih besar barangnya daripada yang itu, kambingnya. Ini lebih ukuran panjang, bisa dikatakan jumbo. Jadi harganya selisih 200.000 sama yang ini, ya. Yang baru laktasi satu kali. Namun ini kan sudah agak tua teman-teman, jadi sudah 4 kali, tapi ini masih produktif untuk untuk mempunyai tempe lagi. Ini harga 3.600 nggak ya? Iya. 3.600. Ini rata-rata untuk hari ini bawa babonan-babonan semua. Ya, Kang. Yang lainnya mana lagi, Kang? Itu. Yang ini? Ya. Ini cukup lumayan, Kang, ini, Kang. Ya, itu laktasi satu kali. Laktasi satu kali. Baru satu kali ini, teman-teman. Sama seperti yang itu. Ya. Oke. Ini 33. Ini kalau ini yang 33? Ya. Harga ini 33. 3.300. Untuk hari ini bawa babonan semua, lumayan ini teman-teman, harga 3.300. Jadi banyak pilihannya tadi ya, ada berapa ekor tadi, ada 5 ekor punya Kang Hamzah untuk babonan-babonannya. Barangkali teman-teman minat, nanti bisa hubungi nomor teleponnya Kang Hamzah yang ada di deskripsi.
Wis entek apa, Kang? Entek wis ana. Udah ini. Udah habis. Sama itu agak sakit. Oh, lagi sakit. Ya. Itu. Ada yang itu, teman-teman. Tapi kurang sehat. Yang mana, Kang? Itu yang dipegang itu. Oh, yang lagi dipegang itu. Masih doro ya. Harga berapa yang itu, Bang? Itu 2/4. 2/4. Kita lihat, teman-teman, masih satu ekor itu, Kang, ya? Iya, satu ekor itu. Masih pendek. Iya, punya Kang Hamzah, teman-teman. Kita lihat yang harga 2/4 ya. Iya. Bentar. Oh iya, lagi pilek. Ini lagi pilek, teman-teman. Harga 2/4. Namun ini lagi pilek. Dua juta seperempat, Kang, ya? Iya, iya. Mm-hmm. Ini gimana caranya untuk mengatasi pilek ini, Kang? Ini biasanya dikasih itu jahe sama apa itu ya, namanya kencur. Kencur. Ya. Diapain? Ditumbuk. Ya, jahe sama kencur ditumbuk terus kasih air hangat. Air hangat diminumin. Iya, diminumin. Oh, gitu aja caranya. Iya, biasanya gitu. Jahe biasanya. Biar sembuh. Pileknya sembuh. Iya, biasanya gitu. Oh, jahe sama kencur ditumbuk, teman-teman. Terus dikasih air hangat, terus diminumkan ya. Ada gula aren. Kalau ada gula aren, iya, ditambahin lagi gula aren. Jadi biar bisa sembuh ini pileknya. Pilek. Ini bisa jadi kecapean, Kang, ya? Iya. Bawa pasar sana sini. Iya. Kehujanan langsung. Langsung pilek. Hujan. Oke, Kang. Terima kasih untuk reviewnya. Iya. Oke, Pak. Sukses selalu buat Kang Hamzah. Amin, Bos. Amin. Iya. Ya, itu dulu teman-teman ya untuk liputan kambing-kambing babunan punya Kang Hamzah. Jangan lupa dukung selalu channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.